Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murda Cruise. Mau bangun PC AMD terbaru, tapi masih bingung nentuin mobo yang pas, khususnya ketika kalian berhadapan dengan chipset berbeda pada mobo AM4. Antara A320, B450, atau bahkan seri terbaru X570. Pastinya, dalam benak kalian muncul pertanyaan yang sering kali hadir. Apa sih yang bedain dari semua pilihan tersebut? Nah, kali ini kami akan tunjukkan penjelasan detailnya, yang pastinya bakal ngasih kemudahan buat nentuin keputusan kalian. Jadi, pantengin terus video ini. Soket AM4 itu sendiri masih terhitung baru, di mana ini merupakan soket mikroprosesor yang digunakan oleh CPU yang dibangun berdasarkan arsitektur Zen dan dirancang buat gantiin soket AM3+ dan FM2+ sebagai platform tunggal. Dan soket AM4 didukung oleh beberapa model chipset motherboard, atau tepatnya ada 6 model chipset yang punya jumlah jalur PCI Express maupun opsi konektivitas yang berbeda. Pilihan konektivitas tersebut biasanya meliputi NVMe, SATA, dan USB 3.2 Gen 2. Disinilah penentuan chipset terkadang punya faktor penting untuk memenuhi kemudahan kalian pada PC yang pengen kalian bangun. Karena setidaknya ada beberapa fitur inti yang dibawa salah satu chipset, ataupun yang enggak dibawa pada chipset mobo, buat dukung kinerja sempurna prosesor terbaru AMD. Oke, pertama adalah A320, di mana mobo yang punya nama awal A320 bisa dibilang sebagai pilihan entry level. Salah satu fitur inti yang enggak dibawa mobo dengan chipset tersebut adalah ketiadaan fitur overclocking. Artinya bahwa jika kalian punya prosesor Ryzen yang punya fitur OC, maka kalian nggak bisa manfaatin fitur tersebut sepenuhnya di mobo A320. Di samping itu, konektivitas juga terbatas, baik dari port USB, ketiadaan dukungan SLI maupun Crossfire untuk multi-GPU, ataupun fitur eksklusif AMD Stormy maupun Precision Boost Overdrive. Tapi pada intinya, mobo A320 bisa ideal buat kalian yang pengen pilihan sederhana dan punya harga murah di bawah 1 jutaan. Kalian bisa manfaatin mobo ini buat dukungan prosesor seri G atau Athlon, yang tentu aja bakal ngehemat anggaran kalian. Sedangkan buat mobo dengan chipset B350, ini bisa dibilang sebagai mobo kelas menengah generasi pertama yang dukung fitur lebih baik dibanding seri A320. Seperti fitur overclocking CPU, jumlah konektivitas yang lebih banyak, maupun dukungan Crossfire ataupun SLI buat multi-GPU. Seri ini sebenarnya masih terhitung worth sih sebagai pilihan utama kalian, termasuk dukung prosesor Ryzen 3000. Cuman kalian pastinya perlu update BIOS terlebih dahulu. Sayangnya, mobo B350 nggak dukung beberapa fitur istimewa seperti AMD Stormy ataupun Precision Boost Overdrive. Harga yang ditawarin berkisar antara 1 juta hingga 2 jutaan. Meskipun ada juga sih di atas 2 jutaan. Nah, buat pilihan paling ideal hari ini kayaknya mobo dengan chipset B450. Seri ini merupakan penerus B350 dan udah dukung fitur istimewa AMD Stormy ataupun PBO. Cuman secara utuh, fitur yang dibawa B450 hampir sama dengan seri B350. Meskipun beberapa produsen terkadang nambahin lebih banyak pilihan port maupun dukungan memori yang lebih tinggi. Harga yang ditawarin pun bisa sama dengan B350. Cuma B450 bisa jauh lebih baik dan pilihan ideal, khususnya bagi kalian yang pengen banyak fitur lengkap namun hadir dengan harga cukup murah. Mulai dari 1 jutaan hingga 2 jutaan. Meskipun ada beberapa pilihan premium yang punya harga di atas 2 jutaan. Chipset X370 bisa dibilang sebagai seri unggulan generasi pertama, di mana apa yang bisa buatnya istimewa adalah dukungan konektivitas,
storage maupun slot PCIe yang lebih lengkap. Termasuk juga fitur premium ekstra dari desain yang bisa bawa estetika kerasa lebih berkelas. Intinya, chipset ini punya kombinasi hebat buat kinerja maupun desain. Sayangnya, seri tersebut nggak mendukung fitur istimewa AMD Stormy ataupun PBO. Sedangkan untuk urusan harga, seri ini memiliki harga di atas 2 jutaan. Chipset X470 merupakan generasi penerus X370 yang bawa lebih banyak fitur seru, meskipun secara keseluruhan mungkin masih kerasa sama, termasuk dukungan port USB hingga 14 port dan hingga 6 port untuk SATA. Dan biasanya seri ini punya dukungan terbaik untuk nyempurnain kinerja, termasuk dukungan memori yang lebih tinggi, fitur premium yang jauh lebih ideal, dan juga dukungan AMD Stormy ataupun PBO. Cuman harga pastinya jauh lebih mahal, di mana rata-rata mobile berbasis chipset X470 punya nilai di atas 3 jutaan. Terakhir, dan merupakan solusi paling ampuh buat kebutuhan mobile enthusiast adalah X570. Seri ini bahkan bisa dibilang bawa sejarah tersendiri sebagai yang pertama dukung PCIe 4.0. Jumlah port USB maupun storage yang juga lebih banyak, termasuk juga dukung kinerja SSD Gen 4 paling cepat hari ini. Intinya, X570 bisa jadi jawaban paling ideal bagi kalian yang pengen banyak hal seru. Bahkan bisa ngasih manfaat nyata buat kinerja sistem jauh lebih efektif. Cuman harga yang ditawarin tentu nggak datang dengan murah, di mana pilihan terendah pada mobile berbasis chipset X570 punya kisaran harga 4 jutaan. Tapi ada sih di bawah 4 jutaan. Nah, itu dia sekilas informasi tentang barisan chipset motherboard AM4. Yang tentunya salah satu pilihan tersebut bisa kalian manfaatin sepenuhnya buat kinerja yang ideal, sesuai dengan apa yang bisa ditawarin dan anggaran yang kalian punya. Semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.